Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kulli. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Di bulan suci yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah barokah ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah hingga zaman iktaqiyah, yakni agama ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu semuanya berpuasa seperti apa yang diwajibkan oleh kaum-kaum sebelummu agar kamu semuanya bertakwa. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183. Hadirin sekalian, pemuda-pemudi bangsa, generasi berprestasi, di bulan Ramadan ini, bulan di mana banyaknya kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah membuka segala pintu taubat, di mana Allah membuka segala pintu rahmat. Pada bulan yang mulia ini, setiap apa yang kita kerjakan, kebajikan apa yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai generasi muda, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan melakukan banyak kebajikan seperti qiyamul lail, memperbanyak sholat sunnah, apalagi bersedekah. Bersedekah yang seperti apa? Membagikan takjil, makanan, minuman, pakaian bagi fakir, miskin, ataupun musafir. Hadirin sekalian, pada zaman Nabi, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang sesuatu. Sahabat itu bertanya, Ya Rasul, bagaimana jika nanti aku tidak mempunyai apa-apa untuk kuberikan kepada orang yang puasa? Rasul pun menjawab, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada seseorang yang memberikan sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu. Masya Allah, sungguh Allah memperindah jalan kita untuk berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya tahu bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pada kisah tersebut, kita sebagai generasi muda perlu menyadari bahwa puasa, bahwa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Tetapi di bulan Ramadan ini, kita juga mempunyai strategi untuk memperkuat solidaritas, memperkuat tali silaturahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Yang artinya hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, yakni saling menguatkan. Kita sebagai generasi muda, marilah kita tingkatkan solidaritas kita agar kita bisa menyatukan bangsa, menyatukan perbedaan antara agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menyatukan solidaritas itu?
kita menebarkan rasa cinta, kita menebarkan rasa sayang, insya Allah semuanya akan mendapatkan kebahagiaan. Karena sesuatu amal yang dilandasi oleh rasa cinta, kita akan ringan menjalankannya. Kita akan mendapatkan kenikmatan serta kebahagiaan. Apalagi Ramadan kali ini dihadiri di tengah-tengah pandemi, yang dimana itu banyak orang bersedih hati. Kita sebagai pemuda-pemudi membangkitkan rasa semangat, membangkitkan senyum para orang-orang yang bersedih hati. Karena Nisa Sabian melagukan Abtahiyah Wabsalam Ansharu Ahlal Kalam Zainuddin Yahtiram Abmahabba Wabtisam Ansharu Bainil Anam Hadau Dinassalam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang solidaritas, tentu kita juga mengamalkan sebuah silaturahim. Karena solidaritas dan silaturahim mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yakni mempererat tali persaudaraan. Jika kita memutusnya, Allah senantiasa akan melaknat kita. Allah senantiasa menolak doa-doa kita. Allah senantiasa menjauhkan kita dari surganya. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga siapa yang memutuskan tali persaudaraannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang apa yang balasan kita dapat jika kita memotong tali silaturahim, Allah akan memberikan kita balasan juga. Siapa yang mempererat tali persaudaraan, Allah akan memberikan rizqan wasi'an halalan thayyiban tabarakat fitni wat dunya wal akhirah. Juga senantiasa umur yang panjang yang diberkahi di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang saya hormati, jadilah generasi muda yang penuh takwa. Karena sesungguhnya modal muka saja tanpa takwa, jangan harap surga mendekatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, kun syabban mu'addaban kai takuna mahbuban indan nas. Jadilah kalian semua seseorang pemuda-pemudi yang berakhlak karimah, yang penuh kasih sayang, menebar rasa cinta, agar kalian dicintai oleh umat nantinya. Salam satu nyali generasi berprestasi. Ikan sepat makan pepaya, selamat menunaikan ibadah puasa. Usikum wa iyaya nafsi, undur makola, wala tandur mankola. Ihdinas siratal mustaqim, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.